ke toko rujak tapi malah makan soto. Gimana nih ceritanya? Guys, hari ini Mingga mau rekomendasiin kalian kuliner rujak, juga ada soto dan miso, yaitu Rojak House. Lokasinya di sebelum showroom Hyundai Nagoya. Yuk langsung kita masuk ke dalam dan cicipi masakannya. Rojak House telah berjualan sejak tahun 2013 loh guys. Mereka buka dari jam 9 pagi sampai jam 5 siang. Tunggu guys, kalian pikir Rojak House ini jualan rujak aja. Tapi justru yang paling terkenal di sini adalah soto ayam Medan. Juga ada ayam penyet, miso ayam, dan masih banyak menu lainnya. Yuk kita cobain nih yang paling best seller di sini. Nah ini guys, menu legendarisnya yaitu soto Medan. Soto ayam ya, jadi sini halal semua. Soto Medannya cuma 20.000, kalau plus nasi jadi 25 ya. Cukup tambah 5.000. Juga ada perkedel loh. Kita makan nih sedikit perkedel. Ada juga soto udang Medan ya, kalian lihat udangnya gede-gede, kuahnya pun sama seperti yang soto Medan tadi ya. Ini harganya 30.000. di Rojak House juga ada emi, yaitu mie rebus Medan guys, dan harganya cuma 22.000. spesialnya ini guys ada ebi goreng loh. Sedap banget. Nah setelah siap makan, tak lupa kita makan dessertnya, yaitu rujak siram Medan. Yuk kita makan nih buah-buah yang segar baru dipotong tadi. Karena kepedasan, jadi Minggan pesan ini es kietna. Rasanya asam-asam manis, harganya cuma 15.000. Ada juga dessert es koteng di sini, cuma 18.000 guys. Selain bisa dine-in, kalian juga bisa pesan di GoFood dan GrabFood. Rojak House juga ada nasi campur dan bisa kalian pesan untuk catering loh guys. Yuk teman-teman datang ke Rojak House dan rasakan kuliner legendaris dari Medan mereka.